Ini Scientist TV Man sama Big TV Man. Oke okay guys, untuk kalian yang penasaran apa yang dibicarakan sama para TV Man, aku udah nge-reverse videonya dan pastikan kalian nonton video sampai habis. Langsung aja kita bakal mulai. Let's go. Halo guys, welcome back to Raffi Channel. Kembali lagi bersama aku Raffi, dan di video kali ini seperti yang di judul dan di awal video, kita bakal melihat Skibi di toilet episode 72 full episode. Dan seperti biasa, kalau misalnya di full episode ini biasanya diselipin scene rahasia sama Bang Dahboom. Dan ini baru upload bener sekitar 16 menit lalu ya, dan langsung aja kita bakal reaction. Tapi sebelum itu, seperti biasa untuk para pecinta Skibi di toilet dari manapun, dari Dom Fearless atau Bang Dahboom, bisa untuk tinggalkan jempol biru kalian di video ini. Dan jangan lupa juga di subscribe dan nyalakan notifikasinya kalau kalian gak mau ketinggalan video terbaruku. Dan langsung aja kita bakal mulai. Let's go. Oke guys, aku udah ada di channel Bang Dahboom. Langsung aja, ini dia 16 menit yang lalu Skibi di toilet 70 full episode. Dan aku penasaran apa yang ditampilin sama Bang Dahboom di episode ini. Dan langsung aja kita bakal lihat, dan 7 menit ya total dari episode 62 part pertama sama part 2 berarti. Oke guys, Skibi di toilet episode 72. Kita bakal nge-flashback lagi ke part pertamanya, dimana kita diperlihatkan dengan POV. Aku gak tahu nyebutnya apa, tapi robot kameramen kali ya. Aku mungkin nyebutnya adalah robot kameramen POV kita. Dan serangan para polisi Skibi di toilet. Oke, ini part pertamanya guys ya. Kalau gak salah ada spider kameramen yang versi baru juga ya. Oke. Ini POV kita sekali lagi, ini adalah POV yang ada di episode 54 ya. Iya kan? Yang barengan sama set boy kameramen yang ditinggal sama TV Woman. Ini dia para SWAT Skibi di toilet, atau polisi Skibi di toilet. Spider kameramen. Ini udah lama bener dia gak muncul, dan baru muncul lagi di episode 72 ya. Terakhir aku gak tahu di episode 20-an mungkin, atau di belasan muncul lah. Dan muncul kembali dengan upgrade-an yang udah keren ya. Oke, Mayor Skibi di toilet, aku gak tau nyebutnya apa. Ini seperti yang aku sebut tadi di part pertama ya, Mayor Skibi di toilet aku nyebutnya. Dan di sini tembakan baru yang super ganas dari Spider Skibi di toilet ya. Kalau sebelumnya tuh kakinya kecil ya, sekarang udah jadi tebel, bener-bener di upgrade. Nah, ini banyak yang kalian gak ketahui ya, bahkan aku ngeliat kreator-kreator yang ngebahas easter egg juga. Oh, hilang. Ini perasaan aku doang? Oh enggak, bener ya. Ini banyak yang gak sadar kalau di belakang sini, pada scene ini tuh ada kameramen ya. Aku ngeliat kreator-kreator yang ngebahas easter egg pada gak ngenotis si kameramen tersebut. Yang aku rasa itu adalah set boy kameramen mungkin. Atau mungkin arwah dari temen-temennya yang meninggal di episode sebelumnya. Atau si hacker kameramen. Oke, POV kita harus keluar dari robotnya karena udah ditembak sama jinnya. Kalau nggak salah robotnya meledak juga nih. Si apa namanya? Kemudi ya, kemudi robotnya hancur. Nah, dia mau nggak mau harus keluar dan meninggalkan robotnya. Tapi POV kita ini kayak seragam saintis gitu ya, warna putih. Dan ini ada si Laskib di toilet yang ketemu sama Astro Toilet langsung. Dengan easy-nya cuman dikenain pakai magnetnya. Ini dia pertarungan part 2-nya yang baru kita tonton juga di beberapa hari lalu, baru diupload. Tapi mana? Mana sih rahasianya, Bos? Biasanya oke, ini dia pertarungannya. Biasanya ada beberapa scene rahasia guys ya. Apa itu kalau di full season deh ya? Full 3 episode gitu. Oke, tentakel yang menyerap energi dari G-Man. Oke. Dan aku gak nyangka banget kalau misalnya si G-Man ternyata bisa ngalahin Astro Toilet ya. Kalau misalnya si Astro yang bosnya atau yang kalian sebut leader ya, leader Skibi di toilet. Aku gak tau sebutannya apa guys, leader Astro Toilet kali ya. Kalau dia gak datang mungkin bakal meninggal ya, si Astro Toilet yang diserang sama G-Man ini.
Tapi Jimin ada bantuan juga dari para pesawat TNT ini. Dan itu lumayan berpengaruh ya si pesawat-pesawat kecil tersebut. Karena serangannya banyak dan di sini sampai berdarah. Sudah cukup kata dia. Digaplok, helmnya dilepas. Ini kayak helm pembalap gitu ya. Oke. Okay. Dan yang aku suka dari episode 72 part 2 adalah di scene dimana Jimin membuat Astro Toilet ini terpojok ya. Yaitu dengan, ya kita lihat aja ya. Oke. Okay. Kukira di sini bakal kalah, ternyata dia masih bisa bertahan dari serangan si Astro Toilet tersebut. Nih, scene yang paling aku suka dari episode 72 part 2 adalah di sini. Dimana dia ngasih tembakan untuk mengecoh dia dulu, atau tembakan pancingan. Baru dikasih tembakan yang bisa ngebuat dia pengen menyelesaikan hidupnya sendiri atau kayak dikendalikan gitu ya. Itu saja. Aku lupa. Kok kayak beda ya perkataannya? Oh bukan, sama. Nah ini ditembak, ditahan. Itu saja. Ini masih tembakan yang biasa dan selanjutnya yang ada partikel warna ungunya di mana ini tembakannya terserap ke dalam tubuhnya si Astro Toilet ini. Astro Detainer ya. Langsung error. Ini baru pertama kali gak sih Jimin tertawa keras ini? Oke. Ini seperti yang aku bilang, seandainya si Astro Boss Toilet, aku nyebut apa ya? Leader Astro Toilet atau apa, aku gak tahu. Yang pasti kalau misalnya dia gak datang nih, yang megang tameng, kemungkinan besar si Astro ini bakal kalah. Cuman dia datang tepat waktu. Oke. Ini juga banyak yang bilang kalau dia ini adalah temennya Astro Toilet yang ada di episode 50 ya? 60 apa 50 gitu guys? 60. Oke, Titan kita pernah datang juga. Sebenarnya ini gak di waktu yang tepat datangnya ya. Aku berharap datangnya sabar dulu Titan. Biar bisa menyelesaikan si Jimin sama si Astro Toilet keseteruannya. Tapi mereka udah datang dan ya udah lah, sepeda kabur semua ya. Oke, si Jimin juga kabur. Mana scene rahasia? Di terakhir doang. Oke, kita tunggu coba mana ada scene rahasia aja nggak? Kayaknya bilang cuma full episode doang ya? Oke. Tangan barunya. Aku penasaran sama tangan barunya si tangan kameramen ini ya. Sama kan? Dia ngomong for plunger. Oh! Ini! Scientist, TV man, sama big TV man. Oke, okay. Apa yang bakal mereka lakukan? Ini harus di reverse guys suaranya. Oh ini dia. Oh aku kira sih kameramen yang dibalik itu ya. Spider kameramen. Hidup Spider Cameraman selesai dong. Guys, baru juga dia rilis lagi muncul. Masa ini udah jadi akhir dari episode dia sih 72. Oke guys, kita bakal lihat lagi untuk scene bagian scene rahasianya, jadi bagian endingnya ya. Akhirnya si scientist TV Man muncul ke medan terangnya. Cuma aku penasaran gak sama apa yang dibicarakan sama TV Man. Aku belum sempet reverse. Jadi kalau kalian setuju kita reverse, komen aja di bawah dan like video ini sebanyak-banyak ya. Kalau kalian pengen aku reverse suaranya. Oke, senyumannya. Apakah ini adalah hal baik atau hal buruk? Oke guys, setelah aku reverse videonya dan ternyata yang dibicarakan oleh para TV Man ini, Scientist TV Man dan juga Big TV Man adalah ini dia. This
Okay guys, itu dia yang dikatakan sama para TV man, dan semoga ya kalian gak penasaran lagi. Dan ya dah, langsung aja kita lanjut lagi. Let's go. Ini hal buruk. Ini POV kita nyamperin si Spider kameramen yang sempet nyelamatin POV kita di episode 72 part pertama ya. Tapi kenapa dia selesai di sini ya? Jangan bilang cuma ada satu jenis doang sih Spider kameramen ini. Aku harap nggak cuma dia doang ya Spider kameramen, karena ya aliansi kita masih perlu bantuan dari Spider kameramen juga dengan tembakan overpower ya. Ya udah guys, mungkin kayaknya untuk video kali ini segini aja. Aku hanya untuk nge-reaction video 72 full episodenya. Jadi ya seperti yang kita ketahui, di setiap full episode ada scene rahasianya. Dan untuk di episode 72 ini, ya scene rahasianya ada di bagian endingnya ya. Dan ya udah, kalau kalian setuju sekali lagi untuk kita reverse suara dari TV Man, bisa langsung aja untuk ya like video ini. Atau nanti mungkin kalau misal aku pengen langsung ku bahas atau ku gabungin, nanti ku bahas di video ini juga nanti. Dan ya udah, untuk video kali ini aja. Kalau gitu jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Dan yang terakhir, jangan lupa cek kabar, dan see you next time. Bye bye.